Assalamualaikum. Mari belajar RPT bersama Cikgu Syazwi. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenaraikan alatan tangan serta fungsinya. Menyenaraikan bahan pengikat dan pencantum. Jom belajar aspek keselamatan alatan tangan, alatan tangan dan fungsinya, bahan pengikat dan pencantum. Alatan tangan adalah peralatan yang direka untuk membantu dalam proses penghasilan projek. Sebelum menggunakan alatan tangan, beberapa aspek keselamatan perlu diutamakan. Mendapatkan kebenaran guru. Guna alatan dengan cara yang betul. Tidak bermain dengan alatan tangan. Melaporkan kepada guru sekiranya berlaku kemalangan. Alatan tangan. Gergaji tangan. Gergaji lengkung halus. Gergaji kerawang. Pahat. Pisau pemotong perspek. Pistol pengokot. Stapler gun. Pistol perekat panas. Hot glue gun. Jom kenal bahan pengikat dan pencantum pula. Bahan pengikat dan pencantum digunakan untuk mencantumkan bahan supaya dapat menghasilkan binaan yang dikehendaki. Dua bahan tersebut ialah dawai pokok dan juga rod perekat panas. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye!